Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara matri senapan, chamber senapan yang jebol ya. Ini jebol ya. Oke, kita pertama-tama bersihkan dulu bagian yang mau dipatri. Lalu oleskan air raksa ya kepada bagian yang mau dipatri. Oke, setelah air raksa merata, lalu kita tempelkan. Oke, lalu diikat dengan kawat ya.
Kita copot ininya dulu. Jangan lupa diikat tadi dengan kawat.
Bisa dilihat ya, lumayan cukup rapi, nggak kelihatan bekas patrian. Oke, kita dinginkan dulu. Oke, saya akan bersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Bisa dilihat ya, lumayan cukup rapi, nggak kelihatan bekas patriannya ya. Yep.